nih dong, nih kamar Bitan nih. Nih, kamar Bitan ini nih ya. Bitan suka main di sini. Tapi kadang-kadang muncul kecoa di pojokan sana tuh. Terus kalau pagi-pagi, Bitan bangun tidur suka bersin-bersin. Gimana kecoa enggak suka tinggal di kamar Bitan coba? Kenapa? Kenapa emang? Lah, orang Bitan. Ya memang Bitan buka penginapan buat kecoa. Bitan lihat. Nih. Lihat. Sebelah sana lihat. Kamar Bitan ini berantakan sekali. Baju enggak dirapihin, mainan setelah main enggak dirapihin lagi, enggak dikembalikan ke tempatnya semula. Kan biar ambilnya gampang dong. Biar ambilnya gampang. Iya. Ya kalau gitu jangan salahkan si kecoa yang suka nginep di sini. Terus Bitan bangun tidur, hacim-hacim, bersih-bersih. Itu karena apa coba? Kenapa? Debu yang berterbangan di kamar Bitan. Jadi harus dibersihkan ya dong? Pakai nanya lagi, gak usah ditanya lah Bitan. Yang ditanya itu yang pasti-pasti aja. Kayak misalnya, bahasa Mandarin dari bersih. Apa ya Losha? Teman-teman, jangan seperti Bitan ya. Kamar tidur harus selalu bersih dan rapi. Nah, bahasa Mandarin dari bersih, kancing. Bersih, kancing. Bersih, kancing. Teman-teman, ucapkan bersama-sama ya. Bersih, kancing. Sekali lagi ya, bersih, kancing. Bersih, kancing. Bersih. Kancing. Yuk kita ulangi sekali lagi. Bersih, kancing. Bersih, kancing. Bersih, kancing. Wah, teman-teman di rumah haupang. Kita ucapkan sekali lagi bersama-sama. Bersih, kancing. Bersih, kancing. Bersih. Kancing. Bersih, kancing. Bersih, kancing. Bersih, kancing. Terima kasih Dodo ya dan teman-teman sudah menemani Bitan belajar bahasa Mandarin hari ini. Teman-teman, sampai ketemu lagi ya. Kita pamit dulu, dadah. Dadah.